Ya, ayo, what's up geng, balik lagi channel Easy Official ya guys. Oke guys, kali ini kita bakalan main Magic Cheese lagi ya guys. Gak kebiasaan udah bilang list get trick guys. Soalnya pernah lu main list get trick loh. Ya oke guys, kita bakalan bikin combo-combo lagi ya guys. Sini gua mau bikin combo ini guys. Combo make era ya guys. Entah itu mag eranya Wyrm Slayer atau Gunner, kita nanti tergantung kristal aja lah ya. Kita bakalan bikin combo 66 ya, 664 gitu loh. Nanti kita bakalan pakai cowoknya guys. Cowok sama Marsenya kita ambil aja ya. Penting ya guys buat counter-counter Hayabusa Karina, penting. Nananya kita ambil coy. Oke, cowoknya bintang 2, gak dapat blazing, gak apa-apa ya. Oke, awal-awal kita pakai mage dulu coy, buat angkat game ya. Mage Wesler itu udah enak lah coy. Udah enak buat angkat game ya. Ini tips juga buat kalian mau angkat game awal-awal kayak gini ya, mau win streak misalnya ya. Yang pakai aja mage sama Wesler coy. Yang kuat di early itu ya, sama Astro guys. Astro kalau dapat Karina di awal ya, terus Astronya nyala tuh kuat guys di early game. Oke, masih menang kita cok. Gua nanti kalau dapat Blade Armor, kita pakai Blade Armor guys. Kita coba book ya, soalnya gua belum cobain cuy. Kalau lawan Haya pakai Blade Armor pernah cuy, sumpah cuy ngeselin ya. Oke, cowoknya gua kasih flicker guys. Tendang itu tanya, mampus guys. Nyebelin lawan Karina Astro ya guys. Gak mati-mati, kontol. Oke, kita menang, guys. Oke, kita udah dapat Leslie-nya, guys. Harinya gue jadiin level 2 dulu aja. Ini ada sabar cok. Kita harus nyari Haya nih guys. Gue mau Haya gue bintang 3 pokoknya, gak mau tahu ya. Kita harus rollnya cepet-cepet guys. Musuhnya udah level 5 aja anjir. Ngegas banget mainnya ini ya. Wah kalah nih guys kita guys. Kayaknya kalah. Tuh kan, digernya Gusion sakit lagi. Oke, sabarnya kita ambil coy. Oke, udah dapat sabar sama Grangernya ya. Grangernya ini gua mau aktifin nanti, apa namanya? Ini ya guys. Gunnernya guys. Susah banget bilangnya anjir. Oke, kita ambil ini aja guys, gak ada Blade Armor ya, gak apa-apa lah. Santuy, siapa tahu nanti di lawan creep kita bisa dapat Blade Armor ya. Semoga aja cuy. Oke, Nana kita bintang 2 dapat support guys. Dapat support ya kita. Oke, Marsianya juga dapat cuy, kita aktifin ininya ya, apa mag eranya guys. Magenya kita buang. Dapat Leslie lagi cuy. Mag era ini lumayan elastis ya guys, kombonya ini bisa ke Marsman terus
Yang pastinya udah Swordman sih udah pasti bisa ya. Bisa ke Swordman, Elementalis bisa guys. Ke Gunner juga, apalagi ya, Gunner paling enak guys kalau di kompo sama Makera. Oke, kita udah dapat Leslie-nya cuy. Leslie kita OTW bintang 2 ya. Oke, sabar kita gak dapat blazing, is okay, gak apa-apa. Dapat blazing mantul udah 2 ya. Gak tau ya guys, kalau blazing nih sekarang tuh kadang banyak, kadang enggak gitu loh, gak balance gitu loh. Kurang balance guys, kurang seimbang lah ya. Kalau misalnya lawannya nggak dapat blazing, kasihan coy. Iminya jawab bet ketendangannya dari ujung map ke ujung map coy, bayangin tuh. Nges. Tau. Oke, dapat hayanya lagi coy, ada level 2 ini. Semoga aja haya kita dapat blazing coy. Oke, Granger kita level 2. Dapat ini. Langsung enggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita jadiin, cuy. Oh, haya kita dapat blazing, guys. Dapat blazing star anjir. Oke, bet. Ini memang kita nih, aduh. Anak kesayangan monton kali ya. Dapat blazing anjir. Star lagi kan, udah 3 blazing kita. Wis mantap guys, sayangnya guys. Hayanya mantap, cok. Oke, kita dapat blade armor, guys. Langsung aja kita pakein ke Hayabusa aja ya. Mantap, haya blade armor, guys nih. Haya nih, bos, bukan kaleng-kaleng ya. Enak kalau dapat blade armor, Sky Guardian helmet, gak mati-mati ya kita, guys. Sumpah deh, ini lawannya udah pasti susah gitu. Nah, kita mau kita jadi bintang 3 guys. Wis main tabrak-tabrak aja kau John. Kutuk Nana langsung meninggal ya. Wah sumpah guys, enak guys. Damage dari supportnya juga mantep guys. Dapat di stuck hingga 3 kali ya. Mantap. Kalau bisa ini dapat blade armor lagi, gua pasangin di saber guys. Biar nanti 2 blade armor swordman ya. The power of book guys. Ini kayaknya sih ngebook loh guys. Ngebug ya. Physical damage penyerang. Ya, ini ngebug guys. Kan swordman tuh skill ya guys. Ketika dia nge-skill, dia bisa ngeluarin kayak pedang-pedang gitu. Dan ini itu pasifnya ke basic attack gitu loh. Ngebug. Oke, Nana. Udah dapet Nana lagi cuy. Kalian jangan meremehkan Nana ya guys. Nana ini top duel guys. Lawan siapapun dia menang guys. Duar. Tembak lagi guys deh. Bijinya tembak ya. Supportnya nyala, waduh, kenikmatan yang hakiki nih guys. Sumpah nikmat ya guys kalau dapat kayak ginian nih. Dapat blazing juga di Westlernya ya, tapi gua gak akan jadiin Westler kayaknya guys. Oke, sabar lagi. Cok lagi bintang 3, cok. Oh, belum. Oke, Nana kita level 3. Dapat double blazing ya. Sumpah, hoki bet guys. Sangatlah kehokian yang sangat hakiki gitu kan. Ah, hoki sekali guys. Ini haya gua kasih flicker, cok. Haya gua nih gak takut mati ya.
Karena udah pakai blade armor juga, guys. Blade armor itu kalau diserang berapa orang tuh jadi nyebar-nyebar gitu loh. Tambah Sky Guardian Helmet ya. Jadi darahnya isi-isi terus gitu loh. Oke, nanti round ke 2 nanti naikin slot level 7, masukin marsanya aja dulu, cuy. Marsa kita udah mau level 3 juga nih, guys. Wah, itemnya bagus-bagus sih tuh. Ada 2, guys. Anjir, ngiler gua. Pengen itemnya, guys. Oh, udah diambil ya. Untung masih dapat ini ya. Kita kasih buat Marsianya aja kali, cuy. More information ya, guys. Marsia tuh kayak gak bisa kesetun gitu loh. Skillnya Marsia ya, nih. Kalau kalian nggak tahu itu, kalau darahnya itu setiap kali dia kehilangan satu berhp, dia memblokir damage, guys. Memblokir damage sebanyak 1 kali, terus attack speednya meningkat 15%, guys. Lifesteal juga ada ya. Lifesteal 40% dan kayak ada ngurangin durasi crowd control, guys. Jadi dia tuh kayak gak bisa di CC gitu loh. Gak bisa di stun ya. Makanya menurut gua ini hero OP gitu loh. Masih OP, guys. Wah, dia hoki ya. Gara-gara ini, guys. Meniru 2 item ini, guys. Kacau, dia niru item kita, guys. Jadi dia punya blade armor juga ya. Oke, dapat hayal lagi, cok. Udah paling nikmat ya kalau gini. Kita tinggal pada bantai aja, guys. Roll-roll bantai ya, roll-roll bantai. Pokoknya kita bantai lah. Lesnya juga udah mau, kayaknya bisa, guys, bintang level 3 kayak, guys. Lesnya, guys. Marsha kita juga level 3 dan dapat blazing di arah Wyrm Slayer, guys. Berarti kita akan main Wyrm Slayer ya. 6 Mech Era, 6 Wyrm Slayer, guys. Kalau bisa 4 Swordman, bisa sih harusnya. Tuh, Marsha sakit ya, guys. Yes, mantap kali. Ini sumpah, guys, udah lama gak hoki ya. Kemarin main kalah-kalah mulu, anjir. Gagal konten terus. Mekera kita juga kurang satu, guys. Gue rencananya mau masukin God, guys. Jadi Wyrm Slayer-nya nyambung gitu, elementalisnya nyala, guys. Oke, mantul. Kita pasang kari dulu, guys. Kita bikin posisi kayak gini aja, guys. Bisa gak ya ini Haya gua bintang 3, guys? Harusnya bisa, guys. Gak terlalu banyak yang main ini, guys. Main Swordman ya. Come on, blade armor lagi, cok. Come on, blade armor. Nah, kita dapat blade armor lagi, guys. OTW pasangin ke sabernya ya. Mantap. Ini kita taruh di ini aja, guys. Busa aja kali ya. Hayabusa, saber, blade armor ya. Gila ya. Benar-benar the power of bug, guys. Mission underway, scanning the area. Running away, you disappoint me. Oke, dapat Kimi juga, guys. Wah, sabarnya level 3, guys. Bahaya ini. Kita nunggu dia mati aja kali, guys. Biar sabar kita keluar. Come on, mampus dong. Mampus, ayo tusuk toson.
Masa gue malah diem anjir. FK dia guys, ngambek. Meninggoy satu. Kita blazingnya banyak guys. Udah dapat 4 ya. Oke, gini aja dulu guys. Hayabusa gua mau OTW level 3 guys. Sabar juga ya. Oke, Martisnya level 4 cuy. Sumpah sadis ini guys. Tapi Martisnya kena kutuk. Kena kutuk Nana anjir Martisnya. Kasihan. Abis ya, jadi dicincang Hayabusa guys. Yes. Rasakan kau sensei. Rasakan kekuatan Mac Era WM Slayer ya. Kita udah win streak 9 ini guys. 9 run ya guys. Sabar, kita mau level 3, hayanya juga mau level 3, let's play bintang 3 ya guys. Semoga aja bisa cuy. Gua punya clone 1 sih guys. Anjir, Hayabusanya double ini guys. Gara-gara niru item kita ya. Tapi tetap cuy, Hayabusa kita level 3. Meninggo ya. Enak kau. Oke, kita dapat godnya guys. Oke, itu ada kristal WM Slayer ya. Oke, kita ambil cuy, kita ambil. Ya oke, gak ada yang ngambil. Tinggal 3 orang juga guys. Biasanya kita taruh di Cho aja guys. Jadi Cho kayaknya guys. Ini godnya gue masukin dulu. Nah kayak gini. Tapi kayaknya kita harus ngalahin dulu deh guys. Takut musuhnya keburu kalah ini. Gue butuh link guys. Link sama ini ya. Paling udah ada. Kita tarik Hayabusanya cuy. Anjir. Ini guys, auto deploy-nya gua enggak gua matiin ya. Ini udah mati cuy. God damage-nya cuma 6000. Oke, darah kita sisa 30. Bisa ini cuy, bisa kita. Oke. Tinggal masukin link cuy. Wah, gila sih ini. Hayabusa level 4, sabernya level 3, sama-sama dipasangin blade armor, udah gila cuy. Terlalu OP ya. Linknya udah dapat juga, cok. Ini Granger-nya gue jual aja kali ya. Udah gak guna, guys. Ini Hayabusanya gue masih gue tahan guys. Soalnya core kita ini di Hayabusa emang. Hayabusa ini yang bikin musuh kalah gitu loh. Tuh guys. Kalau gak ada Hayabusa bintang 4, susah guys. Oke, darah kita tinggal 8 ya. Aduh, mati kau. Kok mati? Hayabusa kita level 3 ini, come on. Let's play, kita mau level 3 guys. Satu lagi ya, Hayabusanya juga satu lagi cuy. Ini kita masukin Kimi udah bisa 6 WM Slayer ya.
Terlalu OP sih guys nih combo ya. Tuh udah selesai guys. Cuman berapa detik ya lawan monster tuh. Empat swordman-nya juga aktif guys. Link-nya udah dapet ya. Oke ini gue masukin aja. Udah jadi ya coy. Kombonya udah jadi. Hayabusa level 4 ya. Gua screenshot dulu ya coy. Oke. Kita lihat guys, damage siapa yang paling ngeri di sini ya. Masih dipegang Marcia ya, Marcia lagi. Kimi Hayabusa ya, Link 20.000 guys. Link level 1 damage-nya udah gila loh. Udah gak dahlak gitu loh. Damage-nya dipegang Haya ya, 49.000 guys. Aduh, udah menang ya. Aduh, lagi-lagi seru-seru gitu kan nontonnya. Oke, segitu aja ya guys untuk combo ininya. Combo Make Era-nya guys. Make Era WM Slayer ya. Kalian cobain deh di combo ya guys. Soalnya tadi Kiminya sebenarnya nggak usah dimasukin. Gua masukin ini aja ya, Palier tadi mantep guys. Godnya, kalau godnya level 2, Lesnya level 3 tadi, sumpah ya guys. Emang musuh gak berkutik gitu loh. Oke guys, segini aja kali ya untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe guys. Dukung gua terus untuk semangat bikin konten ya guys. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.